Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari Sabtu, 22 Agustus 2020 tertulis dalam Mazmur 138 ayat 8 Manang Sian Pesalmen Bidu 128 ayat 8 songon ma didok disi. Sai paujungoni Jehova do mangodihon au ali Jehova rodi salelengi-lelengna do asini roham. Unang tadikon jadi-jadian ni tanganmu. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita mengalami masa-masa kesulitan? Pernahkah kita mengalami masa-masa pergumulan di dalam kehidupan kita? Tentu jawabannya pasti. Setiap di antara kita pasti pernah mengalami masa-masa kesulitan. Setiap dari kita pasti mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, baik pada anak kecil maupun kepada orang dewasa. Masa-masa kesulitan tersebut biasanya menghampiri kepada ekonomi kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Terlebih pada masa-masa saat ini, di mana virus COVID-19 atau corona menyerang dunia pada saat ini, tentu menjadi masa-masa kesulitan kita bersama.
Banyak di antara kita yang mengalami PHK, banyak di antara kita yang mengalami pemotongan gaji, banyak di antara kita yang mengalami sakit dan lain sebagainya, sampai banyak di antara saudara-saudara kita yang merasakan sakit karena terkena virus COVID-19 ini. Perekonomian negara menjadi rusak. Semua menjadi terkendala. Sekolah banyak yang ditutup dan lain sebagainya, sehingga membuat seluruh anak-anak sekolah terpaksa harus belajar di rumah. Setiap di antara kita pasti pernah mengalami masa-masa kesulitan. Dan kepada siapa kita mengadu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hanya kepada Tuhan saja kita mengadu. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita boleh berserah, menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Dia. Ia yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita dituntut untuk menyerahkan setiap kehidupan kita hanya kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Sebab dikatakan di dalam Mazmur 138 ayat 8 ini, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-tanganmu. Tentu kita diajak untuk menyerahkan setiap kehidupan kita hanya ke dalam tangan pengasihan dari Allah saja, agar Allah ikut turut bekerja dan campur tangan setiap persoalan-persoalan kita. Ketika kita beranggapan bahwa Allah tidak ada, mari kita merenungkan kembali bagaimana kasih karunia Allah boleh kita rasakan hingga sampai saat ini. Kita hanya diajak untuk berserah dan menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itulah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengucap syukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.